Selamat pagi. Hari ini kita pantau proyek 11M lagi, guys. Nah, seperti apa ya proyeknya sampai saat ini? Kita lihat langsung ya di lapangan. Nah, ini proyek 11M-nya. Jadi sudah seperti ini ya penampakannya. Nah, ini. Jadi ini yang dicor ini sudah rata ya dengan pasir. Nah, kayak ini sudah ditutupi ya. Nah, ini. Kita lihat ke bawah, guys. Nah, jadi kayak itu ya di bagian bawahnya. Nah, ini di bawah kayak ini saya zoom. Kita lihat di bagian bawah, jadi di sebelah kanan kirinya sudah dicor kayak itu dia. Oh, cor, airnya masih bisa tetap mengalir ya itu. Nah, jadi nanti dia akan naik juga nih kayak itu. Itu pekerjaannya di sana dia, guys, tuh. Jika itu. Nah, ya. Cuma enaknya sekarang dikasih jalan ya. Kita dikasih jalan dari jembatan miskin itu. Dari jembatan miskin biasanya muter ya, cuma sekarang sudah dikasih ke sini nih. Nah, ini pas orang lewat ini. Nah, bisa dikasih lewat kayak sini dia. Nah, diakses di belakang warung Pak Kadisnya itu ya, kita dikasih masuk ke bagian sana. Nah, jadi kayak itu dia. Untuk per hari ini ya, di per hari ini dikasih masuk di lewat belakang warung Pak Kadis. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini proses ya pembuatan jembatan 11 miliar. Nah, ini kita lihat untuk hari ini. Ini ada pekerja ya, memang mengangkat-angkat kayu nih, terlihat di sini. Buang-buang nih sini. Nah, seperti itu dia pekerjanya. Untuk kita update di hari ini ya, di hari Senin 9 Oktober 2023, guys. Nah, jadi kayak ini ya jembatannya. Kita lihat ya lebih dekat lagi. Nah, itu jembatan miskin lagi ramai-ramainya ya. Kita lihat ini, saya agak takut juga ini karena memang posisinya agak miring ya di sini. Tuh, posisinya agak miring nih. Takutnya longsor nanti ini, Pak, guys. Kayak ini. Nah, ini. Ini proses pembuatan jembatan 11 miliarnya jadi seperti ini. Saya pantau dari sini. Nah, ini. Nah, ini kita lihat kayak ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini situasinya macam ini untuk hari ini. So, ini sudah dikeruk-keruk semua ya ini. Ini prosesnya kayak ini ya. Nah, ini melebar ke kiri kanan ya, melebar kiri kanan. Nah, ini. Nah, seperti apa nanti jadinya kita terus akan update ya, guys. Jadi seperti apa, ikuti terus. Nah ini prosesnya kayak ini saya zoom ya. Nah, ini saya zoom. Nah, ini prosesnya kayak ini di bagian bawah ini. Nanti akan dicor sampai ke atas semua ini ya, sampai rata dengan ini. Sampai rata dengan ini ya nanti. Nah, pekerjaannya kayak itu. Ya, saya zoom lagi lebih lebar kayak itu. Ini ke bawahnya lumayan curam nih, guys, lumayan tinggi sekali ya, hampir 10 meter nih ke bawah ketinggiannya. Nah, dari sini. Nah, ini kita lihat pantau dari sini ya. Nah, itu aksesnya ke sana, muter ya. Nah, itu kayak itu dia. Ini saya zoom ya, saya zoom ke bawah, zoom tuh. Terus saya zoom. Nah, ini pekerjanya lagi mantau nih, guys. Ini akan dicor nanti nih. Ini akan dicor siapa? Naiknya akan dicor. Kerjaannya kayak itu.
Nah, jadi dia muter kayak ini. Dan ini air tukarnya kajang masih bisa lewat ya, karena memang tidak dibendung ya, artinya airnya bisa mengairi sawah, masih tetap ya, masih jalan ya. Nah, ini proses pembuatannya. Saya wide lagi. Nah, ini saya wide lagi. Ini pekerjaannya nih guys. Oh, dia mulai akan merakit untuk hari ini. Nah, nih. Untuk hari ini akan dirakit agar bisa dicor nanti ya. Nah, seperti itu. Ini situasinya. Nah, ini situasinya. Pagi hari ini di hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 ya guys. Ini pekerjaannya lagi bekerja nih. Enggak tahu ini akan dibawa kemana nih. Dibawa ke bawah kayaknya, dilempar ya. Ah, itu. Dibawa ke bawah. Dilempar-lempar ke bawah tuh guys. Oh. Kayak ini. Nah, itu di kanan kiri jalan ya, itu dicor ya dengan beton, karena nanti akan pelebaran jalan, karena ada pelebaran jalan nanti itu guys. Nah, ini pekerjaannya lagi kumpulin kayu nih. Nah, ini situasinya pagi hari ini. Nah, jadi kayak ini dia prosesnya. Ini jembatan Yeh Kajang nih. Nah, ini akhirnya kayak ini dia. Cuma di atas masih ada juga yang lewat tuh, pakai sepeda motor tuh. Nah, pakai sepeda motor itu lewat pundukannya, pundukan di sini. Cuma di bawah nih ada nih, nah, di bawah nih. Ntar dia tembus sini, tembus ke bawah, terus dia masuk di jemaat miskin tuh. Nah, itu jemaat miskin tuh, lagi ramai itu yang lewat-lewat sana. Nah, itu jalannya di sana dia. Jadi dikasih akses oleh Pak Kades lewat jalannya dia. Nah, itu yang tembus ya. Ini tembusnya sini. Nah, nanti tempat miskin lewat sini nyebrang ya. Nah, kayak itu. Nah, itu ya proses untuk hari ini. Nah, itu. Nah, itu yang lewat-lewat. Yang lewat-lewat pakai motor ya. Nah, kita bisa muter di belakang Pak Kades. Di belakang warung Pak Kades ya. Dia akan tembusnya di sebelah sini. Di sebelah sini. Baratnya itu tembus dia. Di sini dia tembus. Jadi dia bisa dah langsung ya ke sana. Jadi dia muter, agak muter sana dia. Jadi enggak perlu naik lagi ya ke pundukan ke atas itu. Nah, jadi seperti itu ya orang-orang pada untuk saat ini lewat ya. Semoga membantu itu. Mantap ya untuk hari ini. Nah, seperti itu ya yang bisa diupdate untuk jembatan Tukadie Kajang per hari ini di hari Senin 9 Oktober 2023 guys. Jadi seperti itu update-nya. Nanti seperti apa saya lanjut lagi ya update perubahan jembatan Tukadie Kajang proyek 11 miliar ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini saya update ya. Oke. Nih, terima kasih yang sudah menonton. Salam Liwayan Yasa, thank you.